Assalamualaikum. Oke guys, kali ini Aci mau berbagi ini ya, memanfaatkan barang dari rongsokan. Banyak banget guys rongsokan di sini. Kalau tidak dimanfaatkan mubadir guys. Ini ambil salah satunya saja guys, yang mungkin nantinya jadi barang yang berkualitas sangat bermanfaat guys. Jadi barang yang luar biasa. Ini guys, dari barang rongsokan TV Sub, TV Cina. Kita ambil yang TV Polytron saja. Kita potong untuk powernya, audionya guys, kita potong. Nantinya bisa untuk Bluetooth, bisa juga untuk radio, memori HP, playdisk, DVD dan lain-lain. Sangat bermanfaat sekali guys. Bisa juga untuk menemani tidur. Ini guys, langkah awal kita ambil rongsokan box yang sudah tidak terpakai. Itu untuk elkonya juga dari rongsokan guys, cabutkan dari mesin televisi yang tidak terpakai. Trafonya juga rongsokan. Kalian bisa pakai 1 ampere atau 500 mA. Semakin besar trafo semakin bagus guys. Kita lubangi dulu guys. Nah ini guys, selalu menemani Aci, obeng dari Amerika. Obeng benderanya Amerika guys. Kita konekkan dulu, kasih tegangan 15 volt, jangan berlebih guys, karena ini biar tidak panas IC nya kalian perlu cek RCA, banyak di toko. Kita jumper langsung ke output speakernya. Stereo ini guys. Langkah kedua, jumper tegangan untuk 15 voltnya plus dan min, jangan kebalik guys. Ini tidak menggunakan CT ya. Terus kalian perlu persiapkan ini, murah guys, di toko elektronik terdekat banyak. Bluetooth, radio, playdisk, memori dan lain-lain. Pasang dulu, itu untuk potensionya, lubang untuk potensio. Kita ambil jack untuk dikonekkan ke listrik nanti. Kalian memasang trafo pasti sudah hafal ya, 0 sampai 220 volt. Itu tin control juga kalian bisa rakit dari mesin-mesin bekas tadi, atau beli tin control di toko elektronik juga murah banyak, yang 3 potensio atau 4 potensio, pakai middle juga enggak apa-apa. Untuk supply tin control bebas 18 volt tidak masalah, atau gabung saja. Itu guys yang paling penting guys, rakitan efek gitar biar nanti bisa Bluetooth sama bermain gitar, belajar melodi. Hehe. Untuk merakit
efek gitar, insya Allah nanti Aji kasih skemanya guys, kalau ada waktu ya. Khusus untuk efek gitar ini menggunakan tegangan 9 volt guys, jangan lebih, karena memakai isi 071, 072 atau berapa ya, 4585 kayaknya. Ini untuk input dari jack gitar nantinya guys, plus minnya ya. Untuk output dari tin control langsung bersamaan dengan efek gitarnya, karena tadi stereo Aji kasih resistor 1 kilo 2 buah. Ini yang untuk input dari sistem radio Bluetooth langsung ke tin control guys. Oke guys, semoga membantu kalian ya nantinya. Jangan lupa subscribe, ikuti terus video-video Aji, trik-trik yang menarik, karena di sini bukan sekedar solusi tapi untuk kualitas mesin-mesin elektronik. Kita belajar otodidak dengan rumus ya guys, menggunakan rumus elektronik. Tapi mohon maaf, nanti Aji mengetes tidak menggunakan musik karena takut kena hak cipta guys. Ini juga rongsokan guys, speaker Polytron, speaker dari TV LED Polytron 24 in yang tidak terpakai. Kita perlu RCA 2 buah untuk disambungkan ke speakernya, lalu colok. Oke, mudah-mudahan bermanfaat guys, kita tes guys. Jangan lupa subscribe, terima kasih. Bagi yang kurang paham silahkan tulis komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silahkan simak. FM mode. AUX mode. Bluetooth mode.